Ya, cukup dengan 20 UC, guys. AKM yang ini cukup dengan 20 UC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di PUBG Mobile. Oke, guys, kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian mengenai event gitu, guys, cara mendapatkan senjata AKM yang ini ya cukup dengan 20 UC, guys. AKM yang ini cukup dengan 20 UC. Oke, jadi cara mendapatkan AKM ini ada di server Prancis. Jadi kalian para pemain PUBG Mobile yang belum ngedownload VPN untuk pergi ke server Prancis, ya kan, di download dulu. Oke, saya keluar dulu. Nah, kita pergi ke VPN itu, guys. Tetapi untuk kalian yang belum download VPN-nya gitu, saya kasih tahu. Nah, VPN-nya yang itu VPN India VPN. Nah, VPN-nya yang ini, guys, yang terinstall. Oke, yang udah diinstall tinggal dibuka saja. Nah, skip aja, guys, ini iklan. Nah, lihat pojok kanan atas, di sini ada pilihan. Ada Jerman, Prancis, Netherlands, Rusia, Singapura, Amerika. Nah, kalian pilih yang Prancis. Terus kalian pilih yang paling bawah gitu, yang 6%, guys. Oke, pilih saja. Kita tunggu saja untuk mengkoneksi. Nah, ini udah. Kalau sudah, kita keluar dari sini. Oke. Terus habis itu kita masuk lagi, guys, ke PUBG Mobile-nya gitu. Nah, kita tunggu saja gitu. Di sini saya lagi masuk lewat server Prancis gitu. Kenapa server Prancis? Karena event AKM yang tadi saya kasih tahu jenisnya itu ada di server Prancis gitu, guys. Dan kalian para pemain PUBG Mobile, cara mendapatkan AKM ini cukup dengan 20 UC saja gitu, guys. Cukup dengan 20 UC saja, guys, gitu, guys. Oke, ditunggu saja, ini sebentar lagi masuk ke PUBG Mobile Prancis. Oke, memuat. Ya, lumayan sekali, guys. Ini cukup murah lah gitu ya. Hanya 20 UC saja. Hanya 20 UC saja gitu, guys. Nah, kita udah masuk di server Prancis, guys. Kalau server Prancis itu ada event yang ini, guys. Nah, paket ini 60 UC ditambah 2 peti, 20 fragment. Oh, harganya cuma 14.000, guys. Ya, silahkan saja yang mau beli. Oke, kita langsung saja gitu, guys, ke shop itu untuk melihat AKM-nya gitu, guys. Ke serba-serbi. Nah, di sini, guys, ini ada peti 2 yang warna biru, guys. Dilihat. Nah, yang kalau yang ini adalah panci gitu, guys. Panci. Oke, kita langsung saja ke
Nah, ini dia guys, gitu. AKM Orange gitu guys. Jadi kalian bisa ngegacha di sini dari mulai ya 20 UC gitu guys. Ya mudah-mudahan kalian beruntung dengan sekali gacha 20 UC bisa mendapatkan permanen. Tetapi nggak apa-apa gitu guys, walaupun nggak dapat permanen, ini ada trialnya 3 gitu guys. Tidak apa-apa mendapatkan trialnya juga gitu guys. Tapi ya mudah-mudahan saja beruntung gitu guys untuk mendapatkan yang permanennya gitu guys. Oke, saya akan coba untuk kegacanya di sini. Kali aja saya beruntung gitu dengan 20 UC bisa mendapatkan yang permanen gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gagal guys. Saya cuma mendapatkan yang trialnya saja gitu guys. Oke, untuk kalian para pemain PUBG Mobile yang ingin mendapatkan AKM yang orange ini, silakan saja masuk ke server Prancis seperti yang sudah tadi saya kasih tahu gitu guys. Mudah-mudahan saja gitu kalian beruntung mendapatkan AKM ini yang permanen dengan 20 UC gitu guys. Dari tadi saya udah ngegacha terus di sini, dapat yang trial terus gitu guys. Mudah-mudahan saja kalian dapat yang permanen gitu guys ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya kasih tahu gitu guys, cara mendapatkan AKM yang orange ini guys. Itu nah, AKM yang orange ini guys, trial saya cuma dapat trialnya saja gitu guys. Nah ini dia guys AKM-nya. Dengan 20 UC kalian bisa dapatkan skin AKM ini gitu guys, walaupun ya trial saja saya mah. Ya siapa tahu kalian mendapatkan yang permanen gitu guys, satu kali ngegacha 20 UC mendapatkan yang permanen. Mudah-mudahan kalian beruntung gitu guys. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya kasih tahu kepada kalian para pemain PUBG Mobile. Silahkan secepatnya saja gitu guys dapatkan skin AKM ini gitu, karena pembelian berakhir pada tanggal 5 bulan 7 gitu. Masih lama ya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe gitu guys, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru gitu, video-video yang terbaru dari saya. Oke guys, mungkin itu saja, terima kasih yang sudah menonton gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.